sekarang satunya push, satunya nanti dia jadi striking. Tapi sebelum jadi striking, kita coba pakai open hand. Tapi apa sentuh tarik. Nah, naik tek sudah. Terus dia mulai apa? Pukul. Tapi kita masih belum boleh balas kuki. Tujuannya untuk melatih jaga postur dan tetap melatih ketenangan. Nek sengaja ngeslat, gak apa-apa. Nek gak sengaja ngeslat. Tapi kita belum sementara belum boleh. Tujuannya menjaga ketenangan dan selalu cari posisi yang lebih apa menguntungkan buat kita. Jadi penting untuk kita cari posisi yang optimal buat kita. Nah, misalnya pukul segini, itu jarak optimal dia. Tapi nah, kita kasih jarak, jaraknya sudah berubah. Jadi penting untuk dalam bicara dan terbang ujian deh.